Namaku Sheila. Marsyila Silalahi. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Sekolah swasta itu mahal, Marsyila Silalahi. Masuk pesantren aja lah. Pesantren, Mak. Jangan kamu buat pula masalah di sini, ya. Semuanya diatur-atur. Bangun, makan, bahkan sampai mandi aja pakai jam. Ya, Kak. Ini itu batas wilayah santri laki-laki. Berarti aku gak boleh kayak gini. Boleh. Begini pun aku gak boleh. To the history of Arabic life, we will fight. Ini itu belanga. Belanga air mata kita empat. Di sinilah kita taruh air mata kita. Air mata sedih atau senang. Kita gak boleh biarkan belanga ini sampai retak. Janji? Janji. Kalau aku suka baca novel. Novel itu tolong ikuti perasaan. Jadi ini surat keberapa yang sudah kau buat dengan si Abu itu? Tapi aku ini tidak kirim-kiriman surat dengan... Yang namanya surat-menyurat pasti ada dua orang. Ciri-ciri orang munafik. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Segala omongan kamu mengenai belang air mata itu, semua omong kosong. Tak betah rupanya kau di pesantren. Begitu marahnya kau sama bapak, nak. Kalau kita melakukan segalanya, semuanya karena Allah, insya Allah, semuanya akan terasa ringan. Ayo ikuti. Aku turun duluan, baru nanti kau, ku bantu. Halo, Mak.